Lagi menteri. Kami menampilkan suara datang pada seluruh hadirin di pendampingi kota suara. Hari ini kita akan ikuti langsung suara. Dan untuk selanjutnya, Bidang Kesehatan Masyarakat Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Kapolres Surakarta,
yang juga turut bersama. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Sejak tahun 1960 ketika undang-undang pokok agraria dikeluarkan, undang-undang pokok agraria nomor 5 tahun 1960, dan baru kali ini kota lengkap itu bisa kita deklarasikan. Yang pertama sudah dideklarasikan adalah kota Denpasar, kedua kota Madiun, ketiga kota Bontang, dan keempat kota Tegal, dan yang kelima adalah kota Surakarta. Keberhasilan merealisasikan kota lengkap tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan kantor pertanahan nasional, dibantu oleh seluruh unsur Forkopimda, baik Bapak Kapolres, Bapak Danrem, Bapak Dandim, Bapak Kajari, dan seluruh yang mendukung, sehingga kota lengkap bisa terrealisasi. Bisa kita katakan sebagai kota lengkap apabila yang pertama, seluruh bidang di wilayah kota Surakarta ini sudah terdaftar dan sudah dipetakan. Terdaftar dan dipetakan baik secara spasial dan secara yuridis. Secara spasial, tidak ada lagi bidang-bidang yang ada di kota Surakarta ini yang overlapping, tumpang tindih. Dan tidak ada bidang tanah yang ada di kota Surakarta ini yang terjadi gap, menggang. Semuanya rata seperti tekel. Itu secara spasial. Sedangkan secara yuridis, di buku tanah itu ada penjelasan
mana buku tanah maupun surat ukur itu apabila kita unggah secara elektronik, baik secara fisik maupun secara yuridis, itu akurat. Ini yang dikatakan kota lengkap. Oleh sebab itu perlu kerja keras untuk bisa merealisasikan kota lengkap. Dan kota Surakarta, syukur alhamdulillah, sudah memenuhi itu. Keuntungannya apa? Keuntungan sebagai kota lengkap yang pertama adalah masyarakat sudah memiliki hak atas tanah, hak melekat pada diri. Dan masyarakat juga sudah memiliki hak ekonomi, sertifikat memiliki nilai ekonomi tinggi, bisa di hak tanggungan, dihatikan. Ini adalah keuntungan yang pertama. Yang kedua, masyarakat lagi tidak disuguhkan karena konflik, sengketa, tumpang tindih, karena sudah tidak mungkin. Ketiga, mafia tanah, ruang geraknya sudah tidak ada. Dulu nempel sana, mafia tanah mainnya adalah di wilayah abu-abu. Tanah bermasalah pasti akan masuk. Bagaimana caranya bisa mengambil tanah itu? Sudah tidak bisa, karena sudah terdaftar semua tanah yang ada di kota Surakarta. Yang keempat, investor datang ke wilayah Surakarta tenang. Karena apa? Karena memiliki data yang lengkap dan kepastian hukum untuk bisa berinvestasi di kota Surakarta. Dan yang terakhir adalah bahwa apabila dimasukkan dalam sistem digitalisasi untuk pelayanan masyarakat itu lebih mudah. Sehingga kota Surakarta ini tujuh layanan cepat itu pasti terlaksana karena ATR BPN sudah melayani secara elektronik. Apa saja? Yang pertama adalah informasi tentang tanah. Yang kedua adalah SKPT. Yang ketiga adalah zona nilai tanah. Yang keempat adalah melayani secara elektronik hak tanggungan dan royal. Dan layanan-layanan yang lain, sehingga tujuh layanan untuk masyarakat itu sudah bisa dilaksanakan secara elektronik. Dan termasuk juga aset-aset BNB mulai bulan April ini sudah bisa kita lakukan dengan secara elektronik. Dan ke depan ada satu lagi layanan yang kita kejar di bulan September adalah layanan jual beli atau peralihan hak bisa langsung secara elektronik. Satu hari keluar KKPR dan bagian keluar. Maka dan kita cita-citakan Indonesia menjadi lain itu masih ada tugas yang. Iya, itu. Iya, kalau sih berangkat. Wah, mantep loh.
langsung jajan. Semua siap dari kata gaya Pak Wami. Ya, terima kasih ya, selamat kepada Solo menjadi kota lengkap pertama, mudah-mudahan bisa menjadikan contoh. Tadi saya sampaikan pada Pak Menteri juga bahwa kalau ciri-ciri kota kan biasanya jumlahnya tidak banyak ya, maka triggernya bisa dilakukan dengan sedikit memberikan effort untuk mengajak masyarakat, membantu mendata sehingga PTSL lengkapnya bisa dilakukan. Nah, contohnya yang ada di kota Solo. Maka kota-kota yang lain saya kira bisa dijadikan contoh. Tadi saya sampaikan kepada Pak Menteri, ya kayaknya kalau kota bisa cepat ini. Kalau kabupaten kan kadang-kadang memang luas ya, butuh pendataan. Ya mudah-mudahan nanti makin manfaat karena seluruh akses pendataan terkait dengan tanah menjadi sangat bisa mendapatkan manfaat. Apakah itu untuk kredit, untuk usaha, untuk investasi yang lebih gede lagi tadi ya. Dan memastikan bahwa apa yang dia miliki itu benar gitu, legal. Kalau PTSL di Jateng sudah berapa persen, Bapak? Banyak persen, ya. Sama-sama. Yang dengan Yotri itu, Pak, di Banten. Mobilnya di mana ya? Oh, di sini. Pak, terkait. Mas, aku terus ya. Pak, sejujurnya Demokrat, Pak. Angka kemiskinan di Jateng, Pak. Ya, Pak. Untuk mundur dari Pak Gubernur, Pak Tuk. Pak Anjas. Aduh. Jalan rusak di Jateng itu, Pak. Sama kayak Pak Gubernur tadi ya. Mas itu sertifikat yang disampaikan itu termasuk yang seliwet dari enggak? Ya ora to yo. Ono seliwet dari yo. Langsung bancaan kok aku baru. Kasusnya sampai di mana, Mas? Kasusnya sampai di mana? Di monitor aja ya. Masih berproses terus ya. Masih kita perjuangkan. Tadi sempat dioperin, Mas, sama Pak Menteri. Terus gimana, Mas? Ya udah. Terus. Ditunggu aja. Sudah ya. Di-update ke Pak Menteri juga. Sampun, sudah. Tanggapan Pak Amin. Menteri. Tanggapan Pak Menteri gimana? Ya udah, pokoknya sudah diatensi khusus ya. Wes. BPKAD dari Bapeda itu kerjanya nanti lebih mudah ke depannya. Lalu untuk ada nanti kalau ada investor, udah enggak ada lagi mafia tanah, kepastian hukum udah 100% lengkap. Memudahkan pekerjaan kami. Ini luar biasa sekali dukungan dari Pak Menteri ATR dan juga Bu Kepala BPN Surakarta.